Ya, halo YouTube, selamat sore. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan bikin video singkat tentang tutorial cara setting jam pada Suzuki Gesek R150. Ya, buat kalian para pekerja, jam digital yang ada pada speedometer itu sangat penting ya, karena kan kita buru waktu di saat kita berangkat ya kan, kadang macet. Jadi kita bisa memperhitungkan waktu dengan melihat jam yang ada di speedometer. Oke, langsung aja. Gimana caranya? Sekarang kita onin dulu. Pertama, kita onin dulu. Nah, dalam posisi on, di sini ada tombol sel sama ADJ. Ditekan secara bersamaan. Nah, kalau udah ngedip seperti ini, di sini ada jam dan di sebelah kanan itu ada menitnya ya. Nah, untuk mengatur menitnya ada di tombol ADJ. Jadi, tombol ADJ ini tinggal ditekan buat mengatur menitnya, menyesuaikan dengan menit yang dibutuhkan ya, atau kita cocokin aja sesuai menit cocoknya ya. Jadi menitnya itu dimulai dari angka 0 sampai dengan 50 sampai dengan 59 ya, balik lagi ke 0. Nah, sekarang kita cocokin. Sekarang jam 5.56. Jam 5.56. Dan ini nggak bisa dihitung mundur ya, atau maksudnya dia bakal terhitung dari angka 0 sampai 59. Oke, ini udah cocok ya, jam 5.56. Nah, untuk jamnya kalau emang misalkan belum cocok, bisa ditekan aja, dia bakal terhitung dari angka 1 sampai dengan 12. Sekarang jam 5.56, ditekan sekali lagi secara bersamaan. Nah, sekarang udah cocok ya. Sekarang jam 5.56. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time. See you next video. Bye-bye.